Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Mod Evolander HDD dari Mistadul. Oke, ini free. Ini suaranya. Oke, sebelum jalan kita akan review dan bagi teman-teman yang belum tahu cara download dan cara pasangnya, simak videonya. Kalau sudah tahu, silakan di skip langsung ke reviewnya. Baik, untuk cara download dan pasangnya, kalian ke YouTube-nya Mr. Dul terlebih dahulu. Di sini saya sudah like, subscribe juga ya. Jadi teman-teman bisa subscribe juga karena banyak project yang akan dirilis oleh Mr. Dul ini ya. Oke. Ini sebenarnya bisa kayaknya untuk 1.35, 1.39 dan 1.40 ke atas, ini sepertinya bisa. Tinggal kita aja cara pasangnya ya. Untuk 1.30 jelas di sini, tapi untuk 1.35, 36 bisa seperti ini cara pasangnya, susunannya 37, 38 seperti ini. Untuk 1.39 ke atas bisa coba yang ini ya, atau kalian bisa coba tanpa ini flare untuk 1.39. Oke, kita download terlebih dahulu. Bagi kalian sekali lagi yang sudah bisa download dan pasangnya, bisa skip di bagian ini ya. Harus dicentang dulu, kemudian diklik continue. Kita tunggu 10 detik. Jangan sampai salah klik ya, karena banyak iklannya. Ini Gatling. Ini ukurannya 28 MB, hampir 29. Tutup lagi. Kita tunggu klik. Ini juga ada pop up iklan. Kita taruh di mana ya, di desktop aja mungkin. Kita bikin new folder. Oke. Terus tadi ini adalah base-nya ya. Kemudian ini aksesori. Ini sama, jadi kalian tinggal skip aja. Nanti kita langsung ke cara pasangnya aja nanti ya. Saya oke, semua sudah di download ya. Kita mulai dari atas ini. Ini adalah aksesori. Aksesori kita pilih yang bawah karena saya coba di versi 1.36 ya. Oke, untuk base-nya ini base selain 1.40 sudah ada ya, karena sudah dipasang tadi. Tunggu dulu, di sini ada dev-nya ya. Dev-nya juga kita ambil 1.36. Kemudian skin ini sudah SCS ya, dan soundnya juga sudah SCS, jadi langsung kita pindah aja. Oke, kita coba di game 1.36.
1.36, saya coba di map Sundanese. Susunannya seperti ini untuk skin. Skin ada di sini ya. Jadi base, dev, aksesori, skin, kemudian sound. Oke. Kita ke truk dealer, kemudian akses modular biar cepet. Dia ada di dealer DAF kalau kalian tidak mau akses. Kita customize cabin, sasis 1, engine 3, transmisi 1, interior 1. Ini cukup keren ya untuk interiornya. Dia warna hitam. Terus livery. Sebelum livery kita ke sini dulu kali ya, aksesori untuk ngilangin spion ini. Biar ke terus apa ini? Strobo, kita pakai strobo. Biar tambah rame di sini kita pakai juga strobo 2. Ini strobo 3 kayak gimana? Strobo 3 ya. Terus ini apa nih? Lope. Oh, boneka ternyata. Ya dah. Ini aja ya boneka panda lucu. Halo panda. Ini masih strobo juga. Oke, biar rame lah. Emblem, emblem kita pakai Hino, Hino aja, Hino. Towing. Towing 1 2 towing. Kayaknya keren ini nih, nomor 2 nih, biru. Plat nomor. Ini yang racing ya, racing dan biasa. Kita pakai racing dong. Terus kok nomornya mana sih? Nggak ada ya? Nomornya putih doang. Oh, nanti nomornya ikut ini ya, livery ya. Oke. Ini winglet. Pakai warna apa nih? Nah, ini aja ya, sudah ada ininya, Venomatic. Venomatic apa-apa ya namanya nih. Terus. Ini gantungan busway ini udah bisa goyang apa belum? Kita nanti coba. Kuning. Oke, kuning. Ini tadi udah sudah semua. Ini besi pinggir. Lampu kolong biru. Ini belum kelihatan, nanti di game coba kita kelihatan. Di sini ada busway. Kuning lah. Oke. Plat untuk plat. Oke. Jadi ini nanti ada pilihannya ya untuk aksesori ini, atau bisa pakai sebelah atau dua-duanya. Untuk aksesori interior, GPS ada di sini, GPS. Kok ngadepnya ke sono ya, nggak ke supir. Mercy. Ini Hino ya. Tampah. Dashboard biasa, terus ini strobo lagi. Udah kayaknya ya. Oke, tinggal ke livery. Ya benar, jadi untuk plat nomor dia ikut ke livery ya. Iya juga ya. Big Bird ini taksi kah? Isi trans 2. Wah, keren ya. Putra remaja ini ada gambar Bango Tongtong. Terus putra remaja Yolanda. Ini juga keren juga ini.
Yowanda Prima. Kita pakai yang ini aja tadi, Pangotong Tong mana ya? Oke. Putra Remaja Sentosa. Oh ya, untuk velg apakah ada? Ban mungkin. Enggak ada standar. Ini juga. Oh, ada untuk topnya ya. Ini paintable. Enggak. Oh, ini yang paintable ini ya. Kita pakai putih aja lah. Oke, kita beli. Taruh di tasik. Kita langsung drive. Kita coba soundnya ya. Karena di sini. Oke, ini dia untuk moodnya. Kita ke daerah Tasik aja lah, biar bagus. Oh, begini aja, kita travel ke garasi. Walah, banting bro. Oke, bisa ya nyapu air. Mantap. Kita coba jalan.
Oke, jadi itu dia ya untuk review dan cara download, cara pasang.